ada diplomasi kopi nih. Apa makna di balik itu dan apa sudah pernah dilakukan di negara lain? Oke, jadi pertama mengenai masalah acara ini. Jadi ini adalah acara tentunya satu silaturahmi, tetapi kemudian yang kedua adalah bagaimana kita di Kementerian Luar Negeri untuk menjangkau kelompok-kelompok, terutama anak-anak muda profesional-profesional, untuk sharing informasi mengenai politik luar negeri Indonesia. Tentunya di dalam interaksi tadi ada beberapa masukan dan juga ada beberapa penjelasan yang mungkin dapat meluruskan, katakanlah ada pendapat-pendapat yang atau informasi yang masih perlu diluruskan, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk meluruskan. Nah, dengan kelompok-kelompok ini adalah kan anak-anak muda Indonesia yang mereka pandai-pandai karena mereka pernah bersekolah di luar negeri, selama di luar negeri mereka terus berhubungan dengan kedutaan-kedutaan kita. Terus kemudian setelah di sini, baru sekali ini kami, Kementerian Luar Negeri, bersama lagi dengan mereka untuk bertukar pikiran tentunya mengenai masalah politik luar negeri. Dan pada saat mereka berada di luar, yang kita bangga adalah rasa kebangsaan mereka tidak pernah tergerus karena mereka berada di luar, dan rasa kebanggaan itu, kebangsaan itu juga perlu terus dikembangkan, dijaga pada saat anak-anak ini sudah kembali ke Indonesia. Dan saya kira komunikasi atau pertemuan-pertemuan seperti ini dengan kelompok-kelompok lain perlu dilakukan, sehingga sekali lagi intinya tidak boleh ada jarak antara politik luar negeri yang kita sedang lakukan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat kita. Intinya itu sebenarnya. Ya, tahun lalu kepala Menlu kan berjaya untuk juga pesantren. Sebenarnya tujuan yang kami untuk untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, ya, saya sampaikan supaya tidak ada gap antara kepentingan masyarakat dengan apa yang kita lakukan, dan kemudian agar ada pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai apa yang kita lakukan, terutama kalau dengan kelompok-kelompok, misalnya ada dengan kelompok tertentu, maka fokusnya adalah misalnya mengenai masalah perlindungan WNI, karena perlindungan WNI itu menjadi, kayak tadi misalnya mengenai Lombok, Lombok sangat berkepentingan, teman-teman dari Lombok sangat berkepentingan terhadap isu perlindungan WNI. Dan tadi saya sampaikan, kalau ada misalnya concern mengenai masalah satu atau dua kasus, please langsung hubungan sama Pak Iqbal, karena Pak Iqbal kebetulan dari Lombok juga. Jadi itulah yang kita coba lakukan, sehingga sekali lagi tidak ada jarak antara pengambilan keputusan politik luar negeri dengan masyarakat kita. Bu, apakah dari pemerintah Indonesia juga melakukan reach out begitu, Bu, ke anak-anak muda, profesional muda millennials yang lebih memilih untuk stay berada di luar Indonesia? Itu KBRI yang melakukan. Ya, okay. Itu KBRI, kan bagi tugas. Kalau yang ada di luar negeri, tentunya KBRI, tetapi every now and then, kalau misalnya saya sedang berkunjung ke sana, kita kumpul dan sebagainya, itu selalu kita lakukan. Itu menekankan soal transparansi luar negeri, bahwa sekarang di digital media udah nggak bisa lagi lah. Oh iya, iya. Itu nggak sih, Bu, diterangkan ulang, karena takutnya tadi off record tuh. Nah, yeah. Sebenarnya yang on recordnya terkait, karena itu menarik untuk transparansi. Apapun lah, apapun keputusan yang kita ambil, terus kemudian keputusan ya pada akhirnya adalah kebijakan yang kita ambil, kan semuanya serba transparan, dan sudah tidak bisa kita tidak menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Semuanya kita coba komunikasikan dengan masyarakat, jadi udah nggak mungkin lagi kita menutupi sesuatu atau tidak menginformasikan, karena pada akhirnya masyarakat akan tahu. Daripada masyarakat tahu duluan dari pihak lain yang belum tentu, katakanlah kita pasti komunikasikan dengan masyarakat. Mengenai masalah kopi, jadi kita, barang-barang kita yang masuk ke New Zealand, kopi ini merupakan, jadi gini, kebiasaan masyarakat New Zealand, Selandia Baru, untuk minum kopi itu tinggi sekali. Nah, sekarang berarti kan masalahnya kopinya kenapa tidak dari Indonesia? Dan kopi Indonesia sudah masuk. Dan pada saat Presiden kemarin berkunjung ke sana, ada pertemuan juga bisnis yang dilakukan selama kunjungan dan sebelum kunjungan. Ada transaksi di tempat, ya, belum transaksi yang sifatnya mungkin nanti belakangan baru akan muncul. Tetapi dari transaksi di tempat itu ada sekitar 9,7 juta US dollar, di mana 6 juta di antaranya itu adalah dari kopi.
sehingga potensi kopi kita untuk masuk di New Zealand itu besar sekali. Oleh karena itu, Presiden kemarin salah satu statement penutupnya pada saat acara makan siang dengan Gubernur Jenderal yang dihadiri oleh Perdana Menteri, kemudian para Menteri di New Zealand, Presiden mengatakan jika Anda minum kopi, ingatlah minum kopi Indonesia.